Assalamualaikum guys. Dalam video kali ini kita ada sebuah peranti, peranti limited edition. Kita tak ada peranti misteri, kita tak ada peranti daripada Dibok Box, tapi kita ada peranti daripada OnePlus, iaitu OnePlus Budzi. Bukan dah review ke OnePlus Budzi ni? Jadi dalam video kali ni saya akan buka kotak sekali lagi. Kita ada OnePlus Budzi tapi limited edition daripada Stephen Harrington. Jadi sebelum kita buka kotak, kita roll intro dululah kan. Jom. Alright, dekat tangan saya kita ada OnePlus Budzi. Okey, kena tengok, saya buka plastik dululah. Okey, anda boleh tengok secara terang-terangan saya buka plastik sebab yang ini plastik dia tak buka lagi. Ini limited edition daripada OnePlus yang mana anda boleh beli dengan harga rasmi dia juga, iaitu RM229. Saya ingat yang limited edition ni harga dia lain lah. Rupanya harga dia sama macam Redmi Budzi yang sebelum ni keluar. Anda boleh tengok video review saya yang mana saya boleh katakan OnePlus Budzi dengan harga dia, dengan dia punya bunyi bass yang agak sedap, memang saya boleh recommend kat anda lah. Jadi macam mana tengok dia punya kotak, OnePlus Budzi Stephen Harrington, okay, edition. Memang limited edition. Kat bahagian sini anda boleh nampak lah dia punya spek-spek asal kan. Okey, kat sini dia ada sign daripada Stephen Harrington. Okey, nakal juga kamera saya ni, dia tak nak fokus. Okey, tak apa. Jadi kita nak buka tengok apa yang ada dalam ni. Dan benda yang kita nak tengok sebenarnya ialah dia punya design tu kan. Okey, saya buka dululah. Sebelum tu saya rasa mungkin saya kena zoom dekat kotak ni kot kejap eh. Okey, mantap. Jadi kita akan buka dulu. Okey, kotak dia pun dia berwarna lain. Kalau sebelum ni kotak Redmi Budzi dia warna merah putih kan. Okey, kalau kita buka, kita dihidangkan dengan mantap juga dia punya design. Macam nak tengok kat sini, dia macam ada lukisan-lukisan kan. Yelah, Stephen Harrington kan, dia pakar melukis. Jadi nak tengok dia macam ada kartun sikit. Okey, kalau tengok dia punya design ni, saya akan buat biru, jangan risau. Okey, tengok design dia, bagi saya memang lawa lah, ada kiri kanan. Okey, dia punya bekas ni memang ada lukisan yang sangat cantik bagi saya. Okey, saya buka tengok dalam. Jadi kalau tengok daripada dalam pun sama juga. Okey, kalau tengok saya punya biru yang saya rakam ni, saya boleh katakan memang cantik. Dia punya warna, warna purple dia dengan warna hijau dia kan. Memang ngam lah. Dia punya ear tip semua warna hijau kat sini. Jadi kita tengok lagi bahagian bawah ni ada apa. Kok-kok lah ada hadiah misteri ke apa ke, mana nak tahu kan. Jadi kalau tengok kotak ni pun dia ada lukisan yang mana bagi saya nampak limited edition. Betul-betul limited edition. Saya ingat dia punya, yelah, saya ingat dia punya wireless earphone je limited edition kan. Rupanya kotak-kotak dia pun limited edition. Ini saya suka dah daripada OnePlus. Saya rasa kalau buat unboxing memang OnePlus ni mai lah. Kita tengok kat bahagian dalam ni, dia tulis never settle. Jadi dekat sini pula. Okey, kalau tengok mungkin kod-kod tiba-tiba ada benda pelik ke, mana tahu kan. Jadi macam biasa dah diberikan, ini dia. Okey, kita ada quick guide dan juga kita ada warranty kat sini. Okey, dua dokumen. Jadi dalam lagi kita diberikan, kejap, okey, dia nakal sikit. Alright, kita diberikan ini kabel, kabel USB Type-C. Okey, macam unboxing OnePlus Budzi juga sebelum ni. Yang ni tak ada lah rekaan pelik. Dan last sekali kita diberikan, yang ini dia punya ear tips. Ear tips dia ada warna purple dan juga ada warna hijau. Oh, yang dah pasang ni warna apa? Yang dah pasang ni kalau saya ambil kan, okey, dia warna purple dan rasanya satu lagi warna hijau. Warna hijau. Jadi kalau tengok kat sini, okey, memang dua-dua ni sebenarnya berbeza. Dia macam swipe sikit. Dekat bahagian kanan ni, kalau tengok, dia warna purple. Okey, dia punya ear tip semua warna purple, tapi dia punya ni touch sensor dia warna hijau. Tapi dekat bahagian kiri ni pula, dia warna hijau. Dia punya touch sensor dia warna purple dan dia punya ear tip warna hijau. Rekat yang menarik, okey, kalau tengok dia punya rekaan kedua-dua ni sama je, cuma dia nampak lebih stylo lah kat sini. Dia punya earbud stylo, dia punya casing stylo kan, dan saya rasa casing dia macam dia punya lukisan ni agak timbul. Anda boleh rasa dia punya lukisan kat atas ni, kat tepi-tepi ni anda boleh rasa. Okey, butang dia still tak kacau lah, dan juga dia punya USB port type C pun tak kacau dengan lukisan. Bahagian dalam pun dia agak detail juga kat sini. Kalau tengok dia ada tulis L, okey, left dan juga right, dia tulisan dia agak cartoon sikit. Bagus juga OnePlus ni. Dia agak detail untuk dia kalau buat limited edition, dia detail segala benda. Bagus. Cuma kabel lah tak detail. Merah kan. Apa yang saya boleh katakan dengan OnePlus Budzi ni ialah dia punya bunyi dia, bunyi bass lah terutama dia memang sedap. Tambah pula dekat sini kan. Dia punya rekaan ni pun dia ngam dengan saya punya telinga. Okey, memang fit. Dan apa yang saya suka lah, dia punya gripping dia agak bagus kat sini. Okey, bateri dia agak tahan lama dan juga dia punya, ni rekaan yang menarik ni lagi menarik lah. Dia punya kotak
kotak semua pun nampak menarik dan limited edition dia jual dengan harga rasmi RM229 juga. Bagi saya, yang tu memang saya boleh kata respect lah untuk OnePlus. Jarang sebenarnya untuk benda-benda limited edition kan masuk Malaysia pula, satu hal. Yang kedua pula, dia jual dengan harga rasmi. Mantap. Jadi apa pendapat anda tentang design dia? Okey, anda boleh beli. Okey, ha, kita punya OnePlus Buds daripada Stephen Harrington ni dekat Shopee. Dia dijual bermula 14 Januari dekat Shopee. Jadi anda boleh pergi kat Shopee dan tengok design limited edition ni. Kalau lambat tak adalah, kalau awal anda dapat lah. Jadi apa pendapat anda? Anda suka tak design macam ni? Nak tekan dekat bahagian komen di bawah dan macam biasa. Kalau dah pakai OnePlus Buds tu, komen lah kan. Dah macam biasa, jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.